Terima kasih Kak, thank you Kak. Ya Allah, semoga dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesehatan yang baik. Love, pokoknya kakak memang love. Kaizo! Hai Kaizo, thank you so much Kaizo. Semoga dilimpahkan rezeki juga. Iklan tu buka kuat-kuat bagi semua orang dengar. Tak premium. Tak jadi tu. Thank you for the song. Seketika itu sepi mencuit hati. Hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu ketika ku terpekun merenung jauh gambarmu sayangku. Kila rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku membuat terbaku bersama semua suratku setelah membaca kini seolah ku berada dalam mimpi titisan demi titisan naik mataku jatuh berlinang ku genggam gambarmu dalam pelukanmu. Tak mungkin dapat melupakanmu sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh mengapa perpisahan yang kau pinta. Janganlah kau lupa suatu ketika dulu kita pernah bersama berjanji dan bercinta. Kini nyata kau mungkiri setelah janjimu. Di mana kau letak kejujuranmu? Terima kasih, thank you so much. Ku genggam gambarmu dalam pelukanmu mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari ganti dirimu. Oh mengapa pisahan yang kau pinta. Yes guys, kita dah masuk nombor 7. Popularity guys, let's go nombor 6. Terima kasih semua, semoga dilimpahkan rezeki selalu. Terima kasih, thank you so much.
Iya lah tu. Tanah lagu ni tinggi sangat. Kak Jawalia minimal 40 je. Banyaknya Kak Jawalia. Kak Jawalia terima kasih Kak Jawalia. Thank you so much. Kak Jawalia 40. 40 je. 40 gelang. 40 yang ketuk-ketuk tu dah. Cukup. Ha, kalau banyak pun dia tak kira kah? Dia 40 je. Akila, thank you. Terima kasih. Ah, kak, terima kasih kak Jolo banyak jumpa. 700. Kak Jolo banyaknya. Empat puluh gelang, 40 tabuk-tabuk. Kalau yang lebih-lebih tu, kalau wishlist dikira kak. Ini tu semua. Terimalah jemu. Kira tak sah. Jemu masa menyinta, resah ku meronta. Aku telah sumpah setia namun sia. Cuma masa melangkah lepas dari dosa. Bagi aku dari yang engkau kejutkan segala tamu tuanku tukar segala janjiku. Mudah kau melepaskan. Kau yang menghajarkan lorai ikan hatam. Kau cinta terbiasa. No, 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 cannot. Cannot, mama. Segala tamu cuba ku turutkan segala janjiku beriku lunaskan. Mudah kau melepaskan. Yang
kemarahan kau selingkuh kesalahanmu kau singkat salahku yeah. Dia pecah lah guys sebab saya rasa dia tak support PC ni. I think so. Saya ada lagi satu special lagu. Ini untuk ni. Untuk semua. Tolong hayati betul-betul lirik lagu ni, okay? Boleh? Lu dah naik meja punya jenjut leh Allah ke bakat. So I'm now at Sovereign Hill. Let's go in the next. Dengar lagu ni. Seratus belum hilang sehari buatku merampu himalan kamus berlabuh bagai kelam eh aduh macam mana saya nak buat ni eh. Ini handphone saya lagi satu. Saya connect handphone je lah. Sakit hati saya. Bunyi. Bluetooth dia tak power PC ni. Aku beli Bluetooth lain. Tunggu lah kau. Sabar sekejap. Saya connect pakai handphone je lah. Pairing. Pairing sama apa ini, cuy? Kena tukar PC baru kan, Pak Nyi? Tak tahulah. Saya pun dah pening dah. Pairing. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Pakai handphone je lah. Sampaikan salam buat semua salam terakhir salam terakhir
Para teman yang ku kenal permagian ni tak dirancang. Usah bertanya mengapa
Terima kasih kepada semua. Thank you so much all of you guys yang push untuk popularity ranking Hafiz. Untuk hari ini kita dah berjaya menduduki ke top for amazing tracks. Oh my god. Thank you so much. Thank you so much, Eric. Terima kasih. Thank you semua. Alhamdulillah, guys. Top 1 untuk popularity. Tapi kita kena jarakkan jauh sikit lah, guys, kan. Nanti sekejap itu kita bagi 100k ke untuk gelang dan cabut-cabut, guys. Alhamdulillah. 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 Terima kasih semua. Adi, Adi mantai. Kemana nak ku bawa hati ini, hancur tak berkata. Kiamat terapu, akan tak jatuh desak. Namun ku masih kembali bila engkau muncul rata-rata. Kita harus berpisah. Kasih katakanlah bicaramu, Tuhannya aku rawat. Hanya engkau saja ingin tahu. Bimbang aku bimbang, engkau hilang buat serumpun kasih. I say thank you semua. Azita, thank you. Kamu punya hadir. Terima kasih. Thank you. Fatiza, terima kasih. Thank you semua yang dah bagi gift. Thank you so much. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Thank you so much. Kita dah top 1 untuk popular ranking, guys. 70k. Mata ke depan. Alhamdulillah. Thank you. Kemana nak ku bawa hati ini, hancur tak berkata. Kiamat nan terapu, akan tak jauh berdasar. Kasih katakanlah bicaramu itu hal.
hanya ku rawat. Hanya engkau saja di dalam bayangku terus bimbang aku bimbang engkau hilang muat serumpun kasih. Yang telah ku semaikan di hatiku hanyalah untukmu. Terima kasih. Alright, itu dia guys. Bimbang serumpung kasih terbuang ya tuan-tuan dan puan-puan semua. Itu dia ada sedikit lagu yang kita sampaikan pada tengah hari ini. Adalah lagu-lagu yang mengingatkan kisah-kisah lampau ataupun mengingatkan waktu-waktu masa kita kecil-kecil dulu. Waktu masa kita bocil-bocil dulu. Dia macam itulah. Ush, ingat macam tadi Radi Klasi FM betul-betul. Memang kita Radi Klasi Merpati FM. Jadi kepada anda semua yang masih lagi di dalam mobil membawa kenderaan, sila pandu hati-hati. Jangan lupa orang yang tersayang berada di rumah yang menunggu kepulangan ke anda. Jadi yang kepada anda, kita ada ucapan daripada siapa? Dia turut-turut. Turut-turut. Orang nak DJ dia nak call. Masa si DJ ngangkat call orang? Enggak kan? Tidak kan? Kan? Orang tengah DJ live on air, dia call. Kodi. Aduh. Mana ada Kodi kah? Kalau Kodi. Hello DJ, nak satu lagu boleh. 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 Tak ada masa. Boleh. Kau suara saya dah serak oh guys. Suara saya dah serak dah ni. Jemaah kak remaja suka lagu kat radio kan. Siapa di si oi. Terima kasih. Minum dulu untuk mari kat luar lah guys. Asyik beli satu lagi mesin taklah bidik je. Malas lah nak pergi ambil guys. Serius malas. Kalau saya pergi ambil, saya terus ni je. Saya terus bancu air Milo tu. Malas nak keluar tu. Tak lagi lah. Sekali. Lagu mana? Lagu apa? Awak nak lagu apa? Abang ye saya. Ye saya, 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 saya. Ye saya. Ye. Awak nak masuk agensi saya ke? Ha. PA mana PA? PA pergi beli barang. Saya kirim dia beli barang. Siang nak loncomel. Oh siang. Jadi kat sini saya tengok ada wajah-wajah baru ya. Sebab saya live tengah hari kan. Wajah-wajah
Orang-orang yang bermasuk live saya, orang Malaysia, especially orang Malaysia yang bermasuk live saya, siapa-siapa yang nak belajar buat live, oi cik. Jadi cikgu guys. Kejap eh, tapi kena jalankan kerja sikit. Siapa-siapa yang nak belajar buat live, nak live tapi tak pandai, nak live tapi mat. Oi, terima kasih Danisha. Nak live tapi malu, nak nyanyi tapi tak tahu kat mana, dekat live boleh. Ada TikTok tapi tak ada button live. Tenang, bilang sama abang, abang bantu. Okay, siapa-siapa yang ada kat sini atau viewer daripada Malaysia yang ada dekat luar live tu, okay, boleh masuk agensi saya. Live, saya akan ajar korang macam mana nak buat live. Senang je balik. Senang je nak encok. Ya, aku tahu apa tu lah. Boleh PM saya, okay? Ada bayaran ke kalau masuk? Kena live lah. Kena live adalah bayaran dia. Tapi kena buat tas lah. Bos pun buat tas. Ha, agency, yes. Nanti coming soon Indonesia pun. Sidang kau siram bayu pagi. Salah. Omoh lagu rancak. Okay. Tersedak weh. Kecik. Kylie nama tu. Kecik tu apa? Lagu rancak eh. Aduh. Playlist saya semua lagu galau lah kak. Sekejap. Ada. Saya ada lagu rancang untuk Kak Zina. Ada. Ada Kak Zina terhibur lah. Semoga Kak terhibur ya. Laugh. Belum mandi tumpung tapi masih kantung juga tak tumpung tak tumpung apalagi kalau sudah mandi tak tumpung pasti kantung sekali. Kalau orang lain melihatku tak tumpung badaku tambah benar tak tumpung tak tumpung tapi kalau langsung tentang astagfirullah bahaya. Kalau dewe aja yang lewat, aku acua cengih. Kalau apa gae yang lewat, aku anan nyinyih.
mangga durah urang tak tentuang wala aco galak surang tak tentuang tak tentuang wala sangku urang awak dalang tak tentuang tapi ati isil sana. Belum mandi tak tentuang tak tentuang tapi masih ganteng juga tak tentuang tak tentuang apalagi kalau sudah mandi tak tentuang pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku tak tentuang badan aku tambah benar tak tentuang tak tentuang tapi kalau langsung kalau apa gae yang lewah aku anu aja nye. Yang penting indah mangga dua orang tak tentuang wala aku kalah curang tak tentuang tak tentuang wala sangku orang awak dalang tak tentuang tapi hati isi sana. Juga sih. Wow, Kahana. Install now. Kahana, terima kasih Kahana. Terima kasih Kahana, semoga dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Loh, aduh. Ada lagu untuk Ana sekejap. Tapi jangan beritahu. Bing bing bam dam dam bam 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 bam. What's going on? Apa khabar Pak Cik, sehat-sehat? Kahana, alhamdulillah. Ding ding. Kaya terima kasih Kaya, thank you so much. Semoga dilipat kena segila. Motor terus dia main dengan motor tu. Kami terkejut je tadi. Kami terkejut tu. Kami tu tengok-tengok dia, apa benda keluar tu? Dia muncul depan dulu tadi, nampak lah kecil kat sini. Kecil je dia muncul tu. Kecil je dia muncul tadi. Susap dia keluar motor. Ha? Masa kanguru tadi. Ha? Kami terkejut. Kami terkejut tadi. Sumpah tak? Sumpah. Dia main betul no. Aduh sakit ni. Dia main besar tadi tu. Kami tengok kecil je tadi. Apa ke benda tu, kami tengok je tadi. Kami tengok je. Ah, kami tengok tengok tengok. Noh dia keluar. Oh, sebiji motor. Ah, terima kasih kak.
Thank you so much, guys. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Alun suara bocil. Eh, mana boleh kah? Mana boleh minta suara bocil? Itu aib saya. Mana boleh minta suara bocil? Itu aib saya kah? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh lah. Mana mungkin lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, boleh. Hai, benda ni mana ada benda yang tak boleh ya kan guys? Semuanya boleh. Tak ada benda yang tak boleh, semuanya boleh, pasti boleh. Malaysia boleh. Terima kasih semua lagu. Thank you Vana, thank you Vida, thank you semua. Guru boleh liung bunyi, liung bunyi guru janji. Wah 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 wah, jonggang jonggang mencintai. Guru boleh mengitari, aduh sakit hati ini. Terima kasih sekali lagi. Thank you.
Juga Zeka, thank you udah bebe. Woo. Terima kasih, semoga dilimpahkan rezeki selalu di pemuda sedunia akhirat dan diberi kesehatan yang baik. Thank you so much. Alah, takde comel, takde. Nak teruknya. Nak kencing sekejap boleh tak? Sekejap je. Cepat sekejap eh. Gelang-gelang guys. Ya betul. Gelang-gelang guys. Ayuh guys 100k guys. So malam nanti dia akan jadi 100 lebih punya confirm. Malam nanti dia mesti 150,000. Tabung-tabung gelang-gelang guys. Kita dapatkan popularity malam ni guys. Nanti ada treasure box untuk kalian semua. TikTok bagi. Aduh, jadi paham dinar kan ya. Dia call sini pula. Siapa mana-mana mai dia punya call ni. Dia buat VT tu bang tak nak. Dah kenapa pula Asoka tu? Mas aku letak bang. Ini bukan Asoka, ini Rahim Bakery. Asoka dia manual. Pasal FFP kalau buat VT. Saya nak letak apa guys? Ha? Cari Pavan Za. Oh boleh saya dekat. Mana wig saya eh? Dah lama tak pakai. Sekejap saya cari balik. Ya Allah rindunya nak main wig tu. Berapa tahun dah tak pakai. Saya letak eh.
Masih ada. Masih cantik macam dulu. Ingatkan dah tak cantik. Okey, kita tak cantik juga. Saya ni kan tetap cantik macam dulu. Anjay. Kan? Dulu sekarang cantik je, selama-lamanya cantik. Anjay. Cari pavun. Heh, macam tu bagi sekali. Heh, dia bagi macam tu. Okay, saya nyanyi lagu. So, semua jangan terkejut kalau saya boleh nyanyi lagu. Lagu ni. Cantik memang tahu, tak payah puji. Saya tahu si cantik, jangan puji. Seram. Cuba akak bayangkan, okay, malam-malam akak tengah nak tidur, kan? Siapa-siapalah ada Kak Hana, terima kasih Kak Hana. Bayangkan akak nak tidur malam-malam, kan? Yang siapa-siapa ada anak ke, kan? Tengah jadi power kat sebelah malam-malam dengan flash ni macam tu. Cari pavun. Sapa. Nampak. kan. Anjir, kaget gue, ku ingat hantur benar. You've got the best deals on delicious food. Order now. Panda. Cuma lah. Cantik pun. Thank you.
Suara kodamnya keluar. Masih di pokok balut lu. Janganlah buat saya takut. Jangan buat saya takut. Tadi ada yang suruh saya lagu apa tu? Lagu Siti Nurhaliza, dia kata. Abang nyanyi lah lagu Siti Nurhaliza, pengen banget nak dengar lagu. Okey kak, diturutin. Siap. Tingkatkan fokus di manca. Lacto Grow Pro Bio. Perut senang. Selesa, cekas rindanya. Itu mainan saya, Siti Nurhaliza punya lagu. The portals that connect our world to the other dimension are called... mendadak pun tak boleh juga. Diciptakan seorang insan, lembut hati baru pandangan, bila berkata menyaksikan kesanganmu bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan, oh Tuhan, arah yang menghilang di kegelisahan. Tuhan kasih
Cantik walaupun pendek rambut. Pengkit. Biasalah. Cantik. Pengkit. Biasalah. Hai. Kaku. Dia mari sak dia lompat dengan kangaroo cuy. Berhasil le. Hey. Aku ada cerita. Terima kasih Kak Queen. Terima kasih. Semoga dia limpahkan dekat tu tambah lagu India ke. Eh dia 98 serius lah guys. Ayuh lah. You cuy. Cuy. You cuy. Terima kasih guys. Thank you so much. Thank you so much guys. Ya Allah. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Iyalah saya baru tahu lah. Saya baru nampak cuy. Nak cerita, nak cerita.
Sudah apa cuy? Sudah apa? Good cheap flights. Kak Auji! Ah! Kak Auji! Baik Kak Auji pergi dekat operator tu yang yang tanya-tanya tu, suruh dia sambung terus speaker satu mall tu. Ah! Maaf ya guys. Maaf ya. Makcik-makcik, maaf ya pakcik-pakcik. Ini kakak saya emang dengar di ini. Maaf ya, minta maaf. Tiap bisa pilih cuy, jangan cuy, jangan cuy. Kata saya tak tahu lah. Yang belakang-belakang tu saya dah tak tahu dah.
artis jemputan kedua Ning. Eh, bukan. Bukan. Kenapa sedih bang? Mana dia sedih? Tadi sedih lah. Tadi sedih, penat. Bibi aku ganti ya, Long. Ui, handsome punya kak. Ya Allah. Apa yang handsome ni kak? Ha? Jangan. Banyak orang jealous ni. Ni Alisha kuli kedua ke? Bukan. Salah. Salah eh. Semangat my idol. Siap. Guys, okay, sikit lagi kita cukupkan 100k guys. Saya pun dah nak gerak dah ni guys. Ni 3 jam dah saya left ni. Biar rupa buruk, jangan buruk perangai. Sikit lagi masa Zemi. Ika boleh nyaman, terima kasih. Siapa dia ni? Masalah nyanyi bagus tak nak masuk lah. Alah, biasalah tu. Orang dengki dengan kita, biasalah benda-benda macam tu. Kan? Oh, kalau orang dah tak suka kat kita, macam-macam lah dia cakap. Dia dengki dengan kita tu benda biasa kan, sedang. Kalau boleh block, kenapa mute? Kan? Kalau boleh block, kenapa mute? Block je terus. Ha. Block je. Tak perlu orang macam tu. Jealous lah tu, tak ada mic mahal. Sian. Takde, kalau dah mute takde. Komen dia. Komen dia. Tapi dia tengok ni. Eh, janganlah. Ni si kopis. Dipalat Leverin dulu guys. Rindu bunda tak? Siapa? Malam ni Afi live PC. Malam ni saya live PC. Live. Malam ni saya live PC. Tapi saya live dalam pukul 9 lebih macam tu lah. Wisma inbound. Udah. Wis. Makan nasi uduk tadi kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita dah melalak-lalak, kita dah terpekuk-pekuk, terpekuk-pongkong semua. So ini adalah sedikit ya, kita cicat-cicat je sebelum saya end live. Saya pun nak cukupkan hawa sekejap. Oh, dah cukup dah. Bunyi untuk gift quality boleh set tak? Boleh.
terpekuk tu apa macam mengat lalat terpekuk macam tu. Okay, saya nak cuma nak borak-borak sedikit sebelum saya end live. I just want to talk with you. Bahasa baru kah? Eh bukan, itu bahasa saya guys. Terpekik, terpekok. Setelah aku nunggu sampai jam 4 pagi. Semalam saya balik lambat kah? Saya nak live jadi tak enak. Dah jam 2 saya pulang. Saya pergi makan semalam. So nak live tu tak jadi kurang enak. So saya live pagi. Sebab saya live tengah hari. Bila tengah hari, malam saya live. Minggu nak bunyi gift topi. Minggu nak bunyi boy boleh. Nanti kabarin apa set ya. Kabarin awal dikit jangan kabarin. Set lagu Korgi. Ada lagu di sini. Saya buat lagu Terkasihku. Saya buka soundtrack je ni. 12 tahun lepas mak. Maksudnya saya tu sudah 20 tahun lepas. Semua masih muda gila ni. Habis je saya eh. Okey. Timu sesalamku. Kamu lah awal pasti banyak view yang baru masuk. Eh, sekarang macam ni. Sekarang ni memang live saya akan banyak viewer baru masuk guys. Okay. Sekarang memang akan banyak viewer baru masuk. Sebab TikTok tengah push saya punya engagement untuk live dan juga video. So memang akan banyak orang-orang yang dari mana. Memang akan banyak. Sebab mostly viewer dia tahu saya. Dia tahu saya. Tapi dia tak berbunyi macam tu. Faham tak maksud saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida. So memang akan banyak viewer yang baru masuk. Memang akan, dan saya akan banyak menerima hate comment macam tu. Macam tadi. Macam, tapi yang tadi tu dia follow saya. Akan ada banyak lagi. Dan nanti acara Give Me The Mic pun akan banyak juga. Lagi banyak lagi. Lagi banyak lagi akan ada hit comment macam tu. Bagi Hafiz benda tu santai. Bagi Hafiz benda tu santai. Benda tu biasa.
Host izinkan saya mute and sebut, tak apa. Kalau moderator saya terblok, kalau kawan saya, tak apa, nanti saya buka balik. Kalau kawan saya buka balik nanti. Tak apa, blok je. Tak apa. Kadang-kadang kawan-kawan saya memang macam tu juga perangai. Tapi kalau terblok member saya, tak apa, nanti saya buka balik. Tak apa, it's okay. Moderator just jalankan kerja je. Kan? Sebab kawan-kawan saya tu dengan si Anu tu, si Kazuma tu lah. Dah pergi ke Lava ke? Dah tak dah. Semangat dia abaikan yang agak penting. Saya okey. Semangat. Saya dah ni kak, dah set up, dah nak beli, dah nak beli mixer ni on the way. Buat nyanyi, give the mic. Kuatkan mental lagi. Mental saya siap kak. Saya tu memang kan siapkan mental je. Misa nak buat kuih ke? Bukan. Abang tahu tak bedanya abang sama Borobudur? Tak tahu. Apa ya? Tak tahu. So memang akan ada guys, ada view baru dan akan ada orang. Akak kena blok dengan Ki. Kenapa? Kenapa pula Kaina? Sebab apa? Sebab apa Kaina? Saya cakap dengan dia nanti. Tak tahu lah, dah lama dia bakal dia tendang dalam industri dia ke. Apa yang nanti saya cakap dengan dia. Mungkin salah tekan ke apa ke kan. Kita sekarang dia live game je. Dia dah tak live biasa dah, dia live game je. Lepas tu suruh dia fokus game je. Sebab dia pun suka main game kan. Itu pun sebagai dia punya kejayaan dia kan. I mean like career dia sebagai seorang gamers kan. Kalau saya dah pensi. Saya dah pensi main game. Halo ya kakak Sado, saya. Tengok bil semalam ke? Yang dia bil tu hari tu ke? Boleh blok kata apa kamu jangan. Tak, saya tak blok lah. Saya paling susah nak blok orang kak. Walaupun orang tu cakap kat saya macam-macam pun, saya susah lagi nak blok dia. Kalau saya dah blok tu, maknanya saya betul-betul tak suka lah tu kak. Blok hati saya beli. Hey. Dia komen dia bergerak kah? Saya scroll dia naik. Dia tak sampai nak baca. Saya tak apa kena blok host lain. Jangan host yang kacat. Blok saya memang meroyak kau. Adulah, tak adalah. Tak apa saya nak blok kau. Tak mungkin lah. Akak tak senang nyaman dengan artis atau potitoker. Tapi kamu orang lain. Allah Inah yang cakap macam tu. Sama je. Yang buat saya rasa sebab ni.
setiap orang lain cara, setiap orang lain lain hosting, setiap orang lain cara percakapan dia, setiap orang lain. Kalau macam saya hosting macam gitulah live kan. Kalau saya live ni saya tak lebihkan kepada popularity ataupun who you are macam tu lah. Who you are macam tu. Ha, saya tak macam tu. Host nak nangis ke? Tak lah. Mana dia nangis? Mana nangis? Lately ni banyak lah. It's not about mempati lah. Adalah pasal hal-hal yang terjadi kebelakangan ni. I would say jangan bersedih host. Jangan menitikkan sendiri-sendiri air mata. Belakang mana host? Belakang ni. Garis nada rindu kenan jadi sandu. Sekarang ni saya tak nak fokus dekat, saya nak fokus dekat berpati, my career tu je. Ya, dulu selalu buat live kat FB je tu. Dia akan suka tengok masa tu. Ya, lamanya Kak Ina. Ya, lama dah tu Kak Ina. Dia kena mau ganti cewek tu lho nanti malam nyanyi. Oh, jangan nyanyi. Jangan nangis buruk. Mana dia bisa nangis? Mata saya macam ni lah. Saya tak nangis. Alhamdulillah. Host banyak list mimpi dan salah satu akan terjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much. Semoga doa itu berbalik kepada kamu juga. Kepada semualah pokoknya. Host tak rasa nak nangis ke? Tidak. Saya kalau nangis kecewa tu susah lah. Ha, nangis terharu tu ada. Kalau nangis kecewa tu susah sikit. Bos lapar tak? Saya dah makan nasi lemak tadi. Ya, dah lama. Lepas tu akak lupa password FB. Tak tengok live kamu sampai lacak dan duduk TikTok. Oh, iya ke? Wih, lama Kak Ina. Even a few cents, would you believe me? Without Alibaba.com, you could be spending $10,000 more than you need to. Download Alibaba.com now. This is a wonderful platform with products of great value. Purchase products with low minimum order quantities. Bos tak terharu ke dapat kawan-kawan seperti macam kami nangis sikit. Ini minta saya nangis ni. Nangis nanti kamu sama-sama. Sejak tu akak terus follow kamu kat TikTok. Kalau nanti akak, eh budak ni lah yang aku tengok kat FB tu. Eh lama tu Kak Ina. Saya apa nama ni, kat FB dulu saya buat live. Sebab saya ikut ada seorang kakak angkat saya tu, pinjol tudung kan. Saya ikut dia meniaga kan. Dia ajar saya meniaga kan. Dari situlah saya macam minat meniaga. Dia ajar saya meniaga. Saya nak meniaga barang. Kalau dulu saya suka meniaga. Saya suka buat
entahlah, saya ni lain sikit lah, kata sama lah macam orang lain. Saya rasa saya sendiri pun rasa saya ni lain. Minat saya lain. Ha, minat saya lain. Saya tu minat suka buat benda yang orang cakap apa, salah satunya lah benda yang saya tak pernah cuba. Ha, di luar ke, di luar kemampuan saya. Ha, saya suka mencuba benda-benda macam tu. Dan saya ada satu sifat yang saya akan try hard. Ha, itu saya. Saya akan ada satu sifat yang saya akan try hard. Ha, dan macam saya nak repair pun, saya akan repair sampai boleh. Sampai boleh. Ha, saya akan cari cara, tak kira. Ha, sampai saya butuh betul-betul tak boleh nak buat apa kan. Saya dah jam kepala, saya akan cari orang untuk minta tolong. Buat dan saya belajar. Hai. Pertama kali live abang, masuk live abang, abang jadi cewek. Macam tak dia. Sampai boleh lah, sampailah sekarang begitu. Ya. Betul? Betul. Cuba live FB lagi bang. Kalau dia FB kena bagi star. Tapi Hafiz tak ada, apa tu, tak ada, apa ya, apa nama tu, tak ada task dekat FB dah. Dah lama tak buat. Dulu ada. Dulu task kat FB best. Tak banyak. Task kat FB dulu Hafiz buat, kalau achieve dapat double. Best. Sekarang Hafiz buat RM50,000, tapi dapat RM100,000. Dia buat double. Itu best, seronok lah kat FB ni. Jadi zaman perang huru-hara, demo hujatan, ay banyak lah. Suami ku bikin konten di FB, dapat pemasukan juga abang, lumayan. Betul. Lagi saya ada lihat juga di FB, bikin konten ni. Saya punya FB tu kan, saya linknya sama IG kan, gambar-gambarnya kan juga masuk di FB. Kemarin tu Hafiz ngecek kan, kok banyak notifikasi dari FB. Rupanya ada yang nge-like, yang nge-share juga di FB. Kok aktif yang kakak-kakak Hafiz juga di FB. Ya kan? Top destination for foodies. Ya dah. Etik segalanya elemen dong. Etik segalanya elemen. Nolah. Ada aku di situ yang tersakit, terselit. Wih, nguap lagi ni. Saya dah tutup AC dah, tapi sejuk. Laut. Saya dengar lagu-lagu galau. Jadi ngantuk. Tidur siang pun. Yang belajar lagi. Tapi apabila aku sedih, siapakah aku ini? Kami dua, apa ni? Hai, kami dua, Kaizo dah tak galau host. Tak ada cemilan ke? Ada. Kalau luar malas nak keluar. Semalam nak keluar.
FB dia aku tengok abang cukup di situ. Saya tengok perubahan kamu dari gigi je. Ai? Maksud dia? Hafiz, kamu Hafiz kesayangan Bupati. Ya, yeah, betul ke? Nak hujan-hujan ni dapat rojak ayam sedap dulu. Uish. Itu mengajak tu, okey. Yalah. Itu mengajak tu. Ha. Siapa foto-foto Anong di FB. Sweet yang kamu buka eh. Siapa foto saya di FB. Jangan kak, nantikan satu hari kakak dah tak suka saya kan. Lepas tu kakak hapus FB tu sebab full foto saya nanti. Macam ni dan saya dihapuskan oleh sebab inilah saya kan manusia juga penuh juga dengan salah dan silap walaupun saya tak nak mengalah. Tapi saya pun ada salah. Faham? Faham tak maksud saya? Ada aplikasi kalkulator ajaib bang. Oh yang di TikTok tu ya. Saya juga manusia lah bukan puding. Kat kui lain. Kat kui harimau. Kalau gambar aib pun kira kenangan jugalah kan. Tak salah kan nak simpan. Tiada terfikir. Ya bang, abang download tak? Tok. Kalau saya simpannya di sini lah. Dia menjadi ingatan selama ini. I see. Berarti abang setia orang yang good. Oi. Gambar aib kamu banyak agak pun tadi. Kami je simpan kamu. Kamu tak simpan gambar kami. Uish. Sampai hati cakap macam tu. Saya simpan semua kenangan kita bersama tau. Dalam phone saya ni ada 22,000 gambar. 22 ke 33, saya lupa lah. Gambar daripada first saya ke Indonesia sampailah hari ni. Ada je gambar. Ada tipu. Ada. Saya malas nak tunjuk. Ada gambar rimau tak? Ada. Mak, masa saya simpan api. Ya, masa saya simpan api. Semua gambar. Saya tak delete. Adalah gambar yang saya dah delete. Gambar yang saya tak suka, saya delete.
satu. Jadi di enggak harus nyaman. Buti tak boleh. Oh, boleh buti. Siapa ya Kak Ajan juga mau buji alo. Thank you lah Kak Yanti buat kisah gambar saya. Okay, di situ. Kadang saya tak tahu kenapa orang nak kena jealous dengan saya kan. Pelik pula. Kak Sati, terima kasih. Thank you. Kalau kamu marah jangan membuang phone ya Kak. Yelah di gambar saya. Jadi saya tak faham kenapa orang nak kena jealous dengan saya. Pelik saya. Baik dia jealous dengan Perdana Menteri ke kan? Betul tak? Baik dia jealous dengan apa? Orang kaya yang ada banglo ke, yang ada kedai kosong kan, kereta ribu-ribu kereta ada. Pelik pula saya kata orang ni. Lepas saya tengok kemarin ada lihat foto akak. Engkau tak minta tantangan. Ada. Sebab kamu ada bakat. Yelah. Bakat tu kan semua orang boleh asah kan. Bagi saya, memanglah tak semua ada bakat yang sama. Tapi dalam diri kamu tu, mungkin kamu ada bakat kamu tersendiri. Nah, mungkin kalau tak boleh nyanyi, mungkin boleh bercakap. Mungkin boleh deep talk. Mungkin boleh macam-macam kan. Macam-macam lagi benda kan. For me lah. Melawak. Betul. Saya rasa pelik sih macam. Kenapa perlu ada sifat macam tu. Kenapa saya dengar detok? Detok? Detok apa pula? Jadi sebab ramai orang yang kamu. Ambil dulu nak mula kerja. Alright. Take care kerja dah elok kak. Jumpa malam nanti. Sebab ada dek. Sebab ada apa? Benda ke jealous kerana tak punya kakak sama bunda kak yang merpatinya alam yang selalu setia. Tak. Saya dulu kan selalu kongsikan kebahagiaan tu bersama kak. Selalu saya kongsikan kebahagiaan tu bersama. Tapi sekarang tidak lagi. Sorry. Maaf. Iri bilang bos, iri bilang bos. Papali, papali. Sebab boleh dik, sebab boleh.
kok aku sedih? Janganlah sedih kak. Saya tak sedih, saya just like macam terfikir, terfikir. Saya dah rasa sedih kak, dah tak ada dah rasa sedih tu kak. Saya kalau nak rasa sedih tu dah tak ada dah kak. Dah tak rasa sedih dah. Saya terfikir, berfikir macam tu. Kadang-kadang saya fikir-fikir sorang-sorang je kak. Jadi hari ni saya dah terfikir, saya cerita je lah. Macam tu. Kita je lah kan, dah lalang semua dia dekat sini dengan borak-borak dengan saya kan, kita cakap cicit-cicit ni kan, saya borak je lah. Jadi sebab tak dapat mengisahkan halu dengan Mepati, apalah sangat dia nak kena iri dengan kita yang kecil ni je kak. Kita ni bukannya sebotar apa ni, kayak Justin Bieber ke apa lagi musuh-musuh tu kan. Kita segini aja, sekelompok ini aja. Apa yang nak jealous ni? Apa yang nak didengki ni? Apalah yang nak dicari ni? Ya tak? Manusia kan? Ingat semua ya, berpisah sama Alu jadi jandanya Alu. Tadi saya tanya soalan tu. Soalan apa? Soalan apa? Ayam luak lagi. Maknanya kalau saya nak kahwin, saya cakaplah dengan bakal suami saya, saya janda Alu. Tak payah cakap lah. Tak payah cakap lah yang tu. Diam-diam sudahlah. Kamu janganlah cerita pasal itu. Gak pandai simpan rahsia kamu. Kalau dia lama galau, dia boleh pula umur. Dia dah ngantuk tu. Dia rasa macam mendayu-dayu macam tu kan. Macam mendayu macam tu. Nanti aku kalau ketemu mantan, mau bilang kamu jandanya Al. Mantan kakak. Nanti kalau aku ketemu mantan. Oh mantan apa? Tak yalah kak. Tak yalah kak. Jari nanca. Jari nanca. Jalannya lo ada 1000 lebih kayaknya.
Yang dah lepas, biarkan lepas. Nah, kita sekarang kan udah yang baru.